Assalamualaikum. Hai korang. Selamat datang ke channel Whatever Lah Jidin. Okay guys. Actually kan guys, aku sekarang nak kurang keluarkan rumah. Sebab apa? Aku dah mungkin nak pindah. Tapi tak tahu bila. So aku tak nak lah aku beli barang banyak-banyak lagi. Shopping haul pun aku buat yang kecil-kecil kan, bukan besar-besar. Sebab apa? Aku tak ada transport. So aku nak cari transporter yang boleh siap bungkus sekali. Aku tak nak kemas dah. Dulu kan aku pindah bilik berbapak penat gila. So aku tak nak dah penat-penat. Aku nak upah diorang bungkus, siap bubble wrap, siap dalam kotak dan bawa pindah ke sana. And then diorang susun balik kat sana. Asal tak payah susun pun. Aku susun kat sana. Just nak bawa barang-barang ni bungkus bawa sana je. That's why aku dah kurang shopping. Sebab aku nak berjimat lah. Sebab kita nak banyak benda kan. Nak cari rumah kat sana. Nak cari letak barang kat sana. Aku cadang nak cari rumah yang tak fully furnished. Sebab apa, kalau fully furnished, tak semestinya hiasan-hiasan dalam rumah tu menepati cita rasa aku kan. Siapa je suka duduk rumah warna hitam tu tak? Okay guys, actually aku lapar. Actually hari ni aku nak cuba buat dua review makanan daripada company yang sama, which is McDonald's. Tapi video ni untuk satu benda sahaja. So benda ni adalah, actually benda lama tau. Tapi dulu aku tak pernah rasa sebab aku bukan yang fan benda ni. Tapi tiba hari rasa macam, ya Allah, dalam tengah-tengah panas ni, lamanya dah tak makan ice cream tu. Nak pilih-pilih ice cream, makan ice cream apa? Oh, lepas tu nampak, oh Mac dia ada keluar ice cream Durian King yang baru, yang lama tu dia baru dia keluarkan balik. Durian Musang King, okay? Musang King, okay. Musang King ke? Tak tahu, nanti aku tengok balik. Harga dia dekat RM10 tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tada. Tak ada seruat. Okay, ni dia. Okay guys, aku nak stop kejap sebab aku nak buat thumbnail, okay? Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Agak lama je sebab aku nak guna voucher tu, dia start pukul 3 tau. So tap it. Okay, tap it. Nanti aku tunjukkan dekat sini. Dia dapat 30% off. So dapat potongan RM8 lah, aku beli 2 set. Tapi set tu untuk video yang lain lah. Set apa? Next, tunggu, okay? Alah, apa ni? Kita start unboxing, kita start rasa sekarang lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baikkan nafsi wa barakkan awak fi azabana bismillah wa ala wabarakatuh. Bau durian ni kuat sangat lah. Aku bukannya fan durian, aku bukannya benci durian dan aku pun taklah fan sangat. Aku jenis yang macam kalau musim durian ni kan orang akan berebut cari, oh beli durian, beli durian. Aku tak jenis yang, okay, ada orang bagi makan, tak ada aku takkan beli, aku takkan cari pun sebab aku punya fan sangat. Oh, aku makan sama kasut bulas. Duanya tu je. Sebab mana ni? Oh, Musang King. Oh. Okay. Oh. Okay. Ya, nak buat thumbnail kejap lah guys. Thumbnail macam ni pula. Ha, nanti aku screenshot lah. Okay, kita kacau lah. Oh, dia padu ya. Tapi McFlurry bukan bekas yang plastik tu. Kenapa tu bekas macam ni? Tapi kan rasa dia kan guys, macam keropok. Keropok jajan durian yang dulu masa warna oren tu. Pernah makan tak keropok ni? Tak tahulah. Ori ke? Dia mahal kot, takkan ciplak kan McDonald's. Ori kan? Sedap. Dia manis. Berlemak. Ini berkrim. Dia tak cheese ke? Wah, RM10. Boleh lah kan, test sekali kan. Lagipun esok dah nak gaji, tak apalah. Hehehe.
brain freeze. Rasanya panas tak badan makan durian macam ni? Sebab biasa kalau aku makan durian, aku akan minum air dalam kulit dia tu. Orang kata boleh menurunkan panas durian tu kan. Guys, aku nak rehat sekejap. Nak basuh muka, nak minum air. Kita patut kita review, okay? Guys, nampakkah dia macam gelap-gelap sikit? Sebab macam biasalah, Malaysia kadang-kadang hari ni kan, sejak ke belakang ni kan, panas. Lepas tu, boom, hujan. Betul tak? Lepas tu tengah malam tu hujan lagi. Okay guys, aku nak review. Patutlah dia tak bagi sudu guys. Aku tengok balik order tu, aku tak tick add cutlery. So dia tak bagilah tisu sos semua kot nanti. So, tak apa. Kita save turtles because if no turtles means no more turtles. Gitu. Bibi aku merah. So basically kalau bibi aku merah ni dia tak ada panas. Alamak. Hopefully tak ada panas sangat guys. Makan durian ni. Okay guys, actually semua hidup aku secara jujurnya aku tak pernah makan durian Musang King. So aku rasa tadi dia macam durian jajan tu je. Jajan yang warna oranye kita biasa masa budak-budak 20 sen tu kan. Lepas tu letak sikit vanila dalam tu. Tu dia aku rasa personally lah. Aku tak tahu lah, aku ni memang buta durian lah. Aku memang tak sangat durian macam mana. Aku tak tahu menilai durian macam mana. Okay, tapi aku rasa itulah aku rasa. Macam keropok durian tu sahaja untuk harga RM9 lebih. Dan untuk anda lah, tak tahu lah kalau walk-in lagi murah ke tak. Sedap. Sedap berbaloi, sedap lah. Lah, bukan selalu guys, RM10 kan, kadang-kadang je. Kan, aku pun dah lama gila tak makan durian bertahun-tahun aku rasa. Dan aku ni bukanlah peminat durian sangat. Tapi aku makan durian lah, taklah mencari kalau ada makan gitu. Okay guys, aku bagi 9.5/10. Sedap, berkrim gila. Memang rasa durian tu, buka je. Memang bau durian gila, sedap sangat, sedap gila. Korang nak cuba? Disebolehkan cuba, tak rugi pun, memang sedap gila. Okay guys, kita punya review untuk Max Fleury Durian King. Durian King kan Durian D424, nanti aku tengok balik. Sampai je saja. Thank you for watching, maaf sangat atas segala kekurangan. InsyaAllah ya, kita jumpa lagi di lain hari guys. Jangan lupa untuk tekan subscribe, like video ni dan share. Assalamualaikum. Bye. Korang tengah cari template resume dan template cover letter ke tu? Bahasa Melayu dan bahasa English pun ada jual. Link kat bahagian description di bawah, okey? Terima kasih.